Oke, Beckham. Beckham ini kan CC perdana ya. Itu gimana perasaan Beckham setelah sekian lama dipanggil ke timnas lagi? Ya, alhamdulillah akhirnya selama kita kuarantin 15 hari itu ya kita mulai latihan di lapangan ya. Sangat apa? Sangat senang lah karena bisa menghirup udara segar juga kan. Udah 15 hari kan kita nggak ke lapangan jadi sangat happy. Nah ini kan biasanya kan baru kali ini ya injek rumput lagi, ada yang beda nggak? Sebelumnya kan latihannya nggak di rumput? Ya pastinya beda lah karena kita hampir 2 bulan juga kan kita latihan live Zoom juga kan. Jadi kita sangat senang lah bisa latihan tubuh kembali di TC ini di lapangan. Nah kan back di TC kali ini kan cukup berbeda dengan TC biasanya. Kalau biasanya kan dengan dalam keadaan normal, cuman kan ini dalam keadaan cukup unik karena pandemi. Beckham sendiri ada hal yang disiapkan gitu ketika TC kali ini? Ya paling kita siapannya tentang pasti fisik lah, karena fisik pasti kita terhambat juga karena kita harus berhenti, harus latihan di rumah, karena di rumah sama di lapangan berbeda. Jadi kita harus mempersiapkan fisik sebaik mungkin dan mental dan jaga kesehatan juga. Boleh diceritain nggak? Kan kalau misalkan TC biasanya kan cukup datang terus latihan. Kalau di TC kali ini boleh diceritain nggak apa aja yang disiapin, dilakuin gitu-gitu? Siapain paling ya harus dengan protokol kesehatan juga karena pakai masker, cuci tangan, terus jangan harus kita hidup bersih lah karena virus corona ini kan kalau kita hidup kotor kan kita bisa terpapar, jadi kita harus hidup bersih. Oke, terakhir nih buat Beckham, kan sobat-sobat Garuda yang di rumah nih banyak yang nungguin aksi Beckham, aksi teman-teman juga untuk reaksi lagi datang ke lapangan. Ada pesan nggak buat mereka? Ya paling pesannya ya semoga kita bisa menampilkan permainan terbaik dan bisa bawa nama Indonesia di kancah internasional. Itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih Beckham. Terima kasih.